6 pasangan artis yang pernah pacaran beda agama, berakhir kandas di tengah jalan. Pertama, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Pernah dekat 2 tahun dan jalin hubungan 1 tahun sebelum akhirnya putus. Selain karena beda agama, Verrel dan Wilona putus karena ego. Kedua, setelah 6 tahun pacaran, hubungan El Rumi dan Marsha Arwan berakhir putus. September 2020, El Rumi pernah ungkap bahwa ia dan Marsha putus karena kini telah menemukan kebahagiaan masing-masing. Ketiga, sempat bikin heboh, Natasha Rider ungkap sudah putus dengan Ciccio Manasero pada Februari 2023 lalu setelah 5 tahun pacaran. Meski kandas, keduanya masih saling follow Instagram. Keempat, jalin hubungan beda agama, Al Ghazali dan Alisa Dagues putus setelah 6 tahun pacaran. Tak diketahui detail alasan putusnya, namun Maya ungkap Al putus setelah sholat istikharah. Kelima, berpacaran hampir 3 tahun, Susan Sameh dan Vero Walandau pilih putus pada 2019 lalu. Bukan karena beda agama, Susan ungkap jika ia dan Vero putus karena beda pemahaman. Keenam, Kevin Julio dan Sahila Hisham pernah berpacaran sekitar tahun 2015. Namun lantaran perbedaan agama, hubungan keduanya berakhir putus.